Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer. Belajar ngegame belajar. Halo, ketemu lagi sama Bu Ita di sini. Nah, hari ini kayaknya kita mau mainin game horor ya. Kan Bu Ita lagi iseng liatin PS4 store ya. Kemudian cari game-game yang lagi diskon, yang lagi. Iya, rek, karena hidup game di PS4 itu mehong-mehong. Jadi ketika ndelok sing diskonan titik ngono los. Wah, ngono langsung. Iya gitu. Dan akhirnya Bu Ita menemukan satu demo yang mana aku gratis masihan. Itu tentang game namanya itu sih, aku lali judulnya dong. Saya lupa judulnya. Nah. Oke, judulnya itu Virginia. Nah, sinopsisnya bilang kalau itu tuh kita akan sebagai detektif yang mengusut suatu kasus di mana itu melibatkan orang-orang dalam satu ruangan nih gitu, kayak ala-ala Conan. Iku lek cari trailer ya, cari apa sinopsisnya. Nah, aslinya sih sih gak tahu aku iki ya opo iki, koyo bener-bener blind date ngono lho, koyo bener-bener gak tahu yang akan dimainkan, tapi penasaran. Jadi langsung saja kita mainkan Virginia demo. Lek misalnya game-nya bagus dan kalian suka dan like-nya banyak, tak tuku game ini. Oke, tapi lek kita jadikan experience aja ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, karena validasi perasaan kalian akan konten-konten saya ini tak lihat dari situ, rek. Like kalian enggak nge-like, enggak subscribe, iku ya apa aku caranya memvalidasi semua ini? Ngono ya. Oke, let's begin. Oke, sudah aktif ya. Aku nggak tahu bakal seserem apa game ini, atau B aja, atau cukup seram, atau nggak tahu. Kita lihat sama-sama di sini, ya. Di sini. Bener-bener nggak ada suaranya di interface-nya. Oke ya, press circle to start. X, beda sama Detroit, beda. Press circle to... Wow, aku terkejut, rek. Emang interface-nya B aja. Moro-moro masuk ke map dan iku, wah, wow, indah sekali art style-nya. Saya terus. Oke. Kita di interface yang kedua ya, kayak main menu nih, play demo. Press circle to start. Oh my god, art stylenya. X. Oh, menunjukkan itu ya, ID kita ya. Oke, di rumah udah banyak polisi dan ada keluarga yang bersedih juga. Pemandangan yang cukup umum karena saya lihat criminal case, criminal mind, sebuah series dari Amerika yang menceritakan tentang kehidupannya BOU ya, Balai Analisis Perilaku. Jadi kayak ngene iki wajar. Yuk kita jalan ya, kita udah bisa. First person ternyata. Oke, kita bisa tola-tole ya. Oke, seperti biasa kita bisa tola-tole. Kita cek-cek. Maaf ya, Bu. Kita bukan nggak mau berduga dulu. Kita cek dulu. Ada apa? Udah boleh keliling atau tidak? Oh my god. Impresif sekali meskipun sederhana. Mengingatkan saya game apa sih? The Android iku koyok sejenis puzzle 3D kulo, rek. Jadi ada satu ruang sing berbentuk kotak, nanti tak tunjukin ya di sini nih. Aku lupa namanya. Cuman familiar sekali seperti itu. Grafiknya. Wih, lucu. Lucu cumpil. Oke, itu ada kamar mandi ya.
Karena kita polisi, kita coba geledah-geledah dulu ya. Karena sudah ada surat penggeledahan dan lain sebagainya. Mungkin kita menemukan petunjuk. Oke, sepertinya kosong ya. Kita belum tahu briefingannya kayak apa yang harus kita cari di sini. Jadi kita kembali ke ruang tengah. Wow, keluarga ini berisi 3 orang. Ayah, ibu, sama adik cowok. Oke. Sebenarnya apakah adik cowoknya hilang? Waduh, lek wis wong tuane nangis dan nak polisi ki adik cowoknya hilang iki. Si ibu, ibu kenapa, ibu? Eh kok tak deketin? Ibu, maaf, nabrak. Kok? Saya harus ngapain ini ya? Kok tidak ada clue ini? Pak, Pak, saya ini FBI kan ya, bener nih. Tapi briefingannya, Pak. Oke. Sepertinya kita nggak bisa deketin keluarga E. Udah tak coba dan nabrak itu mang. Coba kita ke kamar ya. Kita belum ke kamar sini. Semuanya terlihat normal. Wow. Sinar mentarinya pun ada, keren. Keren, rek, tenan. Oke. Okay. People. Terus oke, di meja ada apa? Bentar ya. Gak ada clue nih. Objektifnya gak ada clue-nya ini. Buta ini. Sumpah tak tekan. Okay, we found something. Anderson Community College Enrollment Service Center. Formulir ya ini ya. Computer Science. Oh, perkuliahan. Edith Fairchax. Okay. Kita menemukan satu formulir perkuliahan. Mungkin bisa jadi petunjuk ya. Iya. Dimasukin plastik nggak buat bukti? Oke. Berarti kalau ada item-item yang bisa berubah, itu pointernya. Itulah yang harus kita ambil. Oke. Suspicious. Oke, kita coba ke kamar mandi, ke pawon ya. Ke dapur. Oke, tidak ada. Bip. Maaf, lelah pusing. I searching for a clue. Wah, ini PR sekali. Rumahnya luas pisan. Ya, kita coba ke kamar mandi. Hei, apa ini? Semakin dekat. Kemana kiranya? Oh, ini. Oke. Bulu ya. Apakah ini bulu kemoceng? Atau benar-benar ada burung dara masuk ke sini? Edith. Mungkin nama adiknya Edith ya. Gak ada. Si. Kita kembali ke orang tuanya dan melihat apakah itu bisa diinterak. Karena interaknya so far kelihatan dari kita nekan X atau enggak gitu ya. Aduh, bahkan rekanku sendiri tidak bisa. Diklik. Sungguhan ini. PR sekali nih. Bapak tidak bisa diklik, Bapak. Oke, ada bunda yang sedang menangis ya. Iya, temanku sendiri juga tidak bisa diklik. Oke, kita lanjutkan pencarian ke ruang makan.
Oke, sekarang kita ada di depan kamarnya Lukas. Dan ada pointer yang bisa kita interact ya. Yuk masuk yuk. Nama adiknya bukan Edith ya, Lukas. Ada kamera. Ada kamera. Oh, tapi nggak ada filmnya dong. Apakah diambil oleh pelaku? Apakah diambil oleh pelaku? Iki iso diinteraksi. Ah. Okay. Nothing. Nothing. Teman iki PR sekali nih. Ternyata bukan horor sih le aku ngerasain. Astagfirullah Pak, kaget aku. Jump scare-nya. Iya. Yeah, murahan. Kaget aku. Ya. Kita di kamar Lukas dan kita coba lihat apa sih yang anak ini lakukan di kamarnya. Tapi enggak ada yang begitu mencurigakan sih. Semuanya tetap rapi. BE anak ini nulis buku diary. Coba. Gak ada. Anaknya cowok soalnya. Something. Berarti progressive story ini iku dari apa yang kita temukan ya, Rek. Wah, iku bakal lama sekali. Jika... iau. Swear, udah tidak ada. Iyo, cerita akan bisa bertambah kalau kita menemukan suatu baru. Kalau tidak menemukan suatu yang baru, tidak bertambah. Lorong rahasia. Oh my god. Apa ini, Lukas? Apa yang kamu lakukan di rumah orang tuamu ini? Kamu dibangunkan sebuah bilik rahasia ya. Oh my god. Oh my god. Nah, apa yang kamu lakukan? Iyo kan, punyanya Lukas. Buku diary nih. Semua remaja menulis diary soalnya. Flashback? Oke. Okay. Ah! Santai. Santai, kawan. Buffalo. Lain di Indonesia mungkin pemandangannya sapi yo. Bukan bull yang seperti itu. Oke. Okay. Udah. Oh, kawan, kamu enggak mau ngomong sama aku, kawan? Kita nih hayalan opo ancen sudah keluar dari rumah Lukas ya? Keluarkan aku dari sini. Hey. Oke, kita punya kaki dan kita punya tangan dan kayaknya kita cewek soalnya pakai Q-rek. Heeh. Tuh. Lul, kok wis mudun nae wong iki? Ke Indomaret. Kita kok disuruh diem iki? Ya. Enti kumang. Aku menemukan sesuatu loh ini tadi. Ah. Dashboard. Maaf temanku, aku tidak tahu ini punya siapa. Maria Ortega. Maria Halperin. Kok ada dua nama Maria tapi beda nama belakang? Wah! Hah? Hah? Enggak! Apa? Lolo! Oh, arek gua tak no. Gak boleh ya, itu tak sopan. Loh, kok ngebling mana? Eh.
Waduh. Itu kita. Apa teman kita? Tapi lek ndelok fotone mirip teman. Selasa. Berita di Senin. Missing person, ada orang hilang. Nah, Lucas Fairfax. Lah sing jenenge Edith Fairfax ki mang sapa, Bunda ya ta? Oke. Mungkin ini barang-barang yang kita temukan di rumah Lucas ya. Canon Observation Science Center. Huar, ini pecinta science ya. Lucas ini pecinta science ya. Oke. UFO. Kok ada gambar itu? Gua dan manusia itu. Apakah dia belajar? Oh, itu kita. Iya kita. Loh, terus kita siapa? Loh, aku malah bingung ini sih. Loh, kita jadi siapa lo? Oh, itu changing karakter juga. Wiu. Tak kusangka. Si dia belajar teleport ta? Lucas tadi lo. Kok ono gambar apa? Perpindahan tempat dan lain sebagainya lewat UFO, lewat. Oke, kita jadi siapa? Apakah teman kita yang tadi ndek mobil? Mungkin kita satu asrama ya kan, podo-podo polisi nih. Oke. Yang bulu kita temukan dipajang di sini ya, kayak bukti. Jadi polisi itu biasanya kalau nemuin sesuatu itu kayak dipajang di papan-papan ngene iku lho, Rek. Untuk dikaitkan sama benang merah kayak ngene iku lho. Hubungan dan lain sebagainya. Kayak kita baru packing ya. Lemari kita masih kosong, iya. Oke. Temen enggak ono clue nih dan ceritanya sih jumping-jumping re, aku sih tidak mengerti. Kayak mek bener-bener main feeling dan kebetulan saja ngono iku lho. Oke, ke pintu ini ya. Loh. Kok moro-moro wis meeting? Jelas aku rek kayak loh kok sudah jumping ke sini. Bapak-bapak, sepertinya kita harus melakukan pencarian di hutan sekitar ya. Aku udah dieling Pak Hotsner. Sarangnya. Reed, Spencer Reed. I need your help. Oh, pintunya kebuka. Tadi pintunya enggak kebuka. Bunda ya masih sedih ya. Hai Bunda Edith. Loh. Kok papae memaku pintu ne Lucas? Nanti Lucas enggak bisa masuk dong, Pak. Kita masuk ke cahaya merah ya. Biasanya cahaya merah itu enggak baik. Temen, aku gak ngerti iki dunia hayal lo petenanan. Eh siapa lu? Siapa anda? Astagfirullahaladzim. Hei, kamu itu ngapain di sini?
Wes, selesai. Oh gak, kita masih ada di dunia ini yang membingungkan ini. Kok moro-moro di lift? Kayak kita di kantor deh. Pak, oh kita gak iso mlaku rek. Selamat pagi pak. Iya, kita kembali ke kantor lagi. Loh, jumping ini gitu loh. Yang tidak ku mengerti. Basement? Basementnya kantor. Halperin. Maria Halperin. Kantor kita, ruangan kita. Kok kita ngetuk ke ruangan kita sendiri, bukan tentunya. Kayaknya punya teman kita deh, yang tadi deh. Necklace, kalung, loket, loket. Gak tahu punya isi apa. Maaf, maaf, gak maksud lancang, sorry. Aduh, diusirlah kita. Sorry, gak maksud lancang. Tadi disuruh aku interaction. Bahasa yang digunakan itu bukan bahasa kata, rek. Temen nih, gak ada dialog, oke, belas. Hanya terlihat dari gesture dan apa yang kita temukan, ngono. Maju ya. Ngapain kita di sini? Hop, oke. Hop, oke. Cari jalan yang aman ya. Terus kita ngapain? Gua yang digambar Lukas nggak? Mereka ini teleport. Nomoran. Ot, tuh kan? Kilo. Kok aku nemereng-mereng ini? Enggak. Enggak. Iki? Kita masuk ya. Enggak tahu dalam gua ini ada apa. Aduh. Hah? Kok ada ruang tamu? Random sekali. Sini ya. Sangkar. Oh, ada satu burung warna merah. Hai tiny bird. Hei, lucu, warna merah. Lo! Kok moro-moro ambruk? Lo! Iki koyo picisan memori enggak sih? An original detective noir story in tradition of Twin Peaks. Berdasarkan cerita nyata ini ya. Cinematic editing that immerses player in a story told the style of film and TV. Oke, aku tak bergeser soalnya gak ketok. Striking painterly art style. Art style-nya kayak painting-painting kan. Step in the magic small town America, Virginia countryside. A dreamlike journey, punctuated intense drama. Iya. Jumpscare itu bukan karena ada makhluk yang seram, tapi karena satu kemunculan beberapa karakter, terus mari ngono progress story yang tiba-tiba berubah. Terus sesuatu yang enggak kita sangka-sangka dalam satu progress story. Iku sih. Iki lek misalnya di continue apa ya? Rilisnya tanggal 9 ya. Tanggal Hah?
Gimana? Sudah rilis 2016. Oh, berarti kita yang belum punya. Ayo, kalau kalian mau saya beliin game ini dan kita main sama-sama, like ko dan subscribe ko sih. Aku cek mengerti interest anak-anak interest nggak ke Virginia ini ngono lho. Lek enggak yo ngapain re, kan aku main ini untuk kalian ngono yo. Lek aku main untuk diriku sendiri, tak pikir-pikir no dewe. Ngono ya. Oke, kita coba continue. Apakah demonya akan berakhir di sini? Continue. Iya, demonya berakhir di sini. Begitu ya. Oke, terima kasih yang udah nonton konten hari ini, yaitu Virginia The Detective Story. Happy banget. Aku impress sih. Cuman kadang karena enggak ono clue-ne iku sing garai pengong badai. Tapi cukup seru untuk dimainkan. Tadi kita iso explore, kita iso menerka, melogik apa yang harus dilakukan dan ini kenapa begitu, asik sih. Lah menurutku untuk berpikir pemanasan ya. Oke, okay, see you to the next video. Dadah and ciao. Dadah.